Hai guys, welcome back di my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang saham. Jadi sebelumnya aku udah ngepost di Instastory aku, apakah kalian tertarik atau enggak jika aku ngebahas tentang saham, dan ternyata mayoritas dari kalian adalah tertarik ingin tahu tentang saham. Jadi gini guys, sebenarnya perihal saham ini bukan hal yang baru lagi buat aku, karena sekitar 2 tahun yang lalu itu perusahaan aku emang ngasih bonus ke karyawan itu dalam bentuk saham. Jadi selama 3 tahun berturut-turut kita kita ini pegawai dapat saham gitu dari kantor. Jadi sejak saat itu aku jadi tahu nih tentang saham kayak gitu. Tapi memang saham yang dari kantor itu udah aku jual. Tapi akhir-akhir ini aku mulai investasi lagi uang aku di saham, karena aku pikir sayanglah kalau udah punya rekeningnya tapi nggak dimanfaatin kan rekening itu. Jadi aku mulai investasi saham lagi. Jadi gini guys, kenapa aku lebih tertarik investasi saham? Karena menurut aku itu keuntungannya lebih bagus daripada deposito. Karena seperti yang aku tahu, kalau kita naruh di deposito itu 10 juta, dalam 3 bulan aja kita tuh nggak bisa dapat 100 ribu. Dan menurut aku itu nggak menguntungkan lah ya. Jadi aku nggak terlalu tertarik sama deposito, aku lebih tertarik sama saham. Jadi gini guys, aku mau jelasin ke kalian apa sih keuntungannya dari investasi saham. Jadi investasi saham itu ada dua keuntungan. Yang pertama dividen, yang kedua capital gain. Apa yang dimaksud dengan dividen? Jadi dividen ini adalah keuntungan yang akan dibagikan kepada investor atau pemodal setelah mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi untuk dividen ini ada dua juga. Yang pertama dividen tunai, yang kedua adalah dividen saham. Jadi gini, misalkan setelah RUPS disetujui keuntungan 250 per lembar misalkan ya. Berarti kalau seandainya dividen tunai itu adalah misalnya aku punya 100 lembar. Keuntungan Rp250 per lembar. Berarti 250 dikali 100 lembar itu adalah keuntungan yang akan diberikan kepada investor atau kepada aku secara tunai. Itu kalau dividen tunai ya. Tapi kalau dividen saham itu tidak dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk penambahan. Jadi saham kita tuh lembarannya jadi bertambah. Itu namanya dividen saham. Itu keuntungan yang pertama ya. Dan yang keuntungan yang kedua adalah itu capital gain. Jadi misalkan gini, misalkan aku beli saham bulan ini 3.220 harganya, dan ternyata aku jual tahun depan ya harga jadi 4.000. Berarti selisihnya itu antara 4.000 dan 3.220 itu adalah keuntungan dari aku per lembarnya. Misalkan aku punya 100, tinggal dikali 100 aja, itu jadi keuntungan dong buat aku. Itu yang namanya capital gain. Tapi seperti yang kita tahu ya, tidak semuanya itu ada keuntungannya, tapi juga ada resikonya ya guys. Sama lah dimana-mana nama investasi pasti ada resikonya. Dan kalau untuk saham ini resikonya itu ada dua. Yang pertama itu capital loss. Kalau tadi aku kasih tahu ke kalian capital gain, capital loss ini kebalikannya. Jadi misalkan aku beli saham harga 2.000, ternyata pas aku jual harga 1.500, nanti kan aku rugi 500 per lembar dong, kayak gitu. Tapi sebenarnya ini masih bisa disiasatin sih kalau capital loss ini. Tinggal kita cek aja. Kalau harganya lagi turun ya jangan dijual. Kita jual kalau lagi harganya naik, kayak gitu. Terus ke resiko yang kedua adalah resiko likuidasi. Jadi misalkan perusahaannya itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, jadi aset-aset yang dia punya itu harus dijual atau dipakai untuk melunasi utang-utangnya. Nah, sisanya baru akan dibagikan rata ke investor atau pengguna. Tapi kalau nggak ada sisanya ya udah, itu adalah kerugian buat si investor, kayak gitu. Jadi keuntungan ada dua, kerugian pun juga ada dua. Itu sih yang aku tahu ya guys. Terus per 25 Januari 2021 itu Bursa Efek Indonesia itu mengimplementasikan klasifikasi atas sektor dan perusahaan saham ini kayak gitu. Jadi ada sektor-sektor ya guys. Jadi yang pertama adalah sektor energi, itu kayak pertambangan, gas alam, batu bara, perusahaan jasa industri deh. Terus yang kedua itu ada barang baku, itu kayak barang-barang kimia, pertambangan logam, produk kayu, kertas. Terus yang ketiga ada perindustrian kayak produk kelistrikan, kayak gitu.
Yang keempat ada barang konsumen primer kayak makanan, perusahaan makanan, perusahaan minuman, obat-obatan. Terus ada barang konsumen non primer kayak perusahaan sepatu, pakaian, terus perusahaan media, perusahaan periklanan, pariwisata, pendidikan, terus ada sektor kesehatan, itu kayak perusahaan farmasi, perlengkapan kesehatan, ada sektor keuangan, itu kayak bank, asuransi. Nah, terus yang ke-8 ada properti atau real estate, kayak perusahaan-perusahaan perumahan gitu. Terus yang ke-9 ada teknologi, kayak perusahaan IT, produk jasa internet. Terus yang ke-10 infrastruktur, itu kayak penyedia transportasi, operator, telekomunikasi, utilitas. Terus ada yang ke-11 perusahaan transport atau logistik, itu kayak perusahaan penyedia transportasi atau perusahaan pengantaran barang. Terus yang ke-12 ada produk investasi, yaitu produk-produk investasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi guys, apa ya, saran dari aku adalah, kalau tips ya, tips dari aku itu pertama pilih perusahaan yang mencetak keuntungan gitu. Ya jelas lah, pasti kita kan mau investasi untuk dapat keuntungan kan, jadi pilih perusahaan yang memiliki keuntungan atau yang mencetak keuntungan lah, kita harus melihat track record gitu deh. Terus yang kedua adalah pilih perusahaan yang masih berpeluang tumbuh. Jadi kita harus analisa dulu guys sebelum kita beli sahamnya, kita harus cek nih kira-kira kedepannya ini perusahaan bakal tumbuh atau enggak gitu. Dan yang ketiga adalah beli saham ketika harga lagi turun, diskon, atau pasar terkoreksi gitu. Yang keempat, diversifikasi saham. Jadi kalian tuh nggak perlu punya saham ratusan, cukup punya 5-10 aja, tapi adalah perusahaan saham yang berkompeten gitu guys. Terus yang kelima dan penting adalah pilih atau beli saham dari perusahaan yang emiten. Perusahaan yang emiten itu gimana sih? Adalah perusahaan yang udah memperjualbelikan saham atau obligasinya di Bursa Efek gitu. Nggak semua perusahaan itu adalah perusahaan emiten yang guys, jadi kalian harus cek dulu. Jadi perusahaan emiten ini nggak harus BUMN, bisa BUMN, bisa swasta, bisa perusahaan terbuka, bisa perusahaan tertutup. Tapi seperti aku bilang tadi, tidak semua perusahaan saham itu adalah perusahaan emiten. Jadi kalian harus cross check dulu, analisa dulu sebelum kalian beli. Satu lagi yang mau aku kasih tahu ke kalian dan aku mau tekankan lagi, jangan ngebayangin kalau mau investasi atau beli saham itu uang kalian harus puluhan juta. Enggak, kalian punya duit 100.000, punya duit 200.000, itu bisa kalian investasi saham. Jadi gini, kalian bisa cek misalnya harga beli saham itu 100 per lembar ya, 100 rupiah ya. Beli saham itu minimal adalah satu lot atau 100 lembar. Jadi kalian bisa beli misalnya harga 100 rupiah, tinggal dikali aja 100 rupiah dikali 100 lembar. Jadi kan 100.000 kan, kalian beli 100.000. Setiap bulan kalian beli 100 lembar, setahun udah 1.200 lembar. Bayangin aja, kalian investasi kayak dikit kan, 100-100 lembar jadi banyak. Jadi menurut aku kayak gitu guys. Satu lagi yang aku mau kasih tau lagi, aku lupa maksudnya, saham ini bukan investasi jangka pendek ya guys, ini investasi jangka panjang. Jadi kalau kalian taruh duit kalian atau investasi uang kalian di saham, kalian jangan harapkan keuntungan yang akan kalian dapatkan cepat, nggak bisa. Bisa aja sih, tapi itu jarang kayak gitu. Jadi minimal setahun lah baru kalian tahu hasilnya gitu. Jadi sih katanya, udah kalian ngambil-ngambil aja buat sendiri yang gitu. Untuk lebih jelasnya gimana cara buka rekening saham di perusahaan sekuritas, gimana caranya beli saham, itu nanti akan aku post di video selanjutnya ya, karena video ini hanya video perkenalan karena saham dulu sesuai janji aku yang kemarin. Udah kayak gitu aja. Kalau kalian mau tanya boleh tanya di kolom komentar. Thank you for watching, bye bye.